Para sahabat yang terkasih, salam berkah di akhir pekan di hari Sabtu ini. Masih ada semangat? Saya percaya. Bersama dengan Tuhan, badai apapun dalam hidup ini, semuanya bisa diatasi. Khususnya hari ini, Sabda Hidup kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Perjalanan para murid dan Tuhan Yesus itu selalu menarik. Antara kabar sukacita harapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dan juga ketakutan, kecemasan mereka, para murid khususnya. Ya, seperti Injil dalam hari ini, bagaimana Yesus dengan para murid di atas perahu itu. Yesus tenang-tenang saja, para murid sendirian, tiba-tiba angin. Namanya angin, pasti takut, goyang perahu itu. Saya membayangkan Yesus dan para murid berada dalam perahu seperti ini. Dan yang menariknya di situ, apakah engkau tidak peduli dengan kami? Ini pertanyaan dari para murid. Dan Yesus langsung minta angin itu reda. Dan angin itu seketika itu juga reda. Dan mata mereka kaget semua. Wah, apalagi ini? Inilah para sahabatku yang terkasih. Saya mau katakan, badai dalam kehidupan ini banyak. Badai dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, ataupun dalam lingkungan masyarakat, gereja, atau yang berhubungan dengan yang pribadi. Badai-badai ini kadang-kadang membuat iman kita juga goyang. Bahkan ya, itu ada juga yang meninggalkan iman karena tidak bisa tahan. Tetapi kemudian, saya mau katakan satu hal ini. Allah kita itu Allah yang peduli. Pedulinya adalah ada sebuah komunikasi. Makanya perlu sebuah doa di sini. Orang minta, ya Tuhan pasti kabulkan. Kalau kita tidak minta, gimana Tuhan bisa dengar apa yang menjadi kerinduan kita? Karena itu para sahabatku yang terkasih, mari kita bawa semua perjalanan hidup kita ini dalam doa. Doa adalah sebuah ungkapan. Tuhan tahu tentunya sebelum kita berdoa. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan perlu apa yang disebut dengan sebuah komunikasi. Komunikasi dalam doa. Karena itu, mari teruslah melangkah berdoa dan terus berdoa. Karena Kristus berkata, siapa yang mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan. Karena kita percaya ketika kita berdoa, kuasa Tuhan ada di dalamnya. Teruslah melangkah, Sabda Tuhan, Sabda Hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.